Halo, balik lagi untuk penonton video COC. Dan inilah duet Hog Rider bersama dengan PK. Bagaimana aksinya? Inilah aksi terbaik dari Hog Rider. Dan inilah hasil terakhir pertandingan persahabatan Indonesia versus Malaysia, mengatasnamakan FROG melawan Mandi Lanje, ya, 150 versus 148. Serangan pertama dari Iwan Nugi itu pemain pen dan menggunakan dua golem, 3 witches dan juga Hog Rider. Perhatikan. Di antara Visa Tower pasti ada giant bomb di situ, ya. 4 Visa Tower dijadikan menjadi 1. Kenapa tidak menyerang dari sebelah situ? Supaya Hog Rider tidak menginjak giant bomb ataupun jebakan yang lain. Ya. Kita lihat aksinya bagaimana, dan menggunakan jump spell mengarahkan 2 golem witches menuju ke queen, menuju ke expo, dan ya, semoga saja Visa Tower bisa dihancurkan. Ya, 2 giant bomb sudah keluar dan saatnya mengeluarkan Hog Rider. Dibagi menjadi 2 penjuru, sisakan 6 Hog Rider. Dan wow, di antara air defense ada Tesla di situ, ya, dan skeleton. Dan perhatikan juga di situ Visa Tower. Wow. 4 Visa Tower, di tengah-tengahnya ada 2 giant bomb. Dan ini asiknya, ya. 4 Visa Tower cukup menggunakan 1 heal spell, dan 2 giant bomb itu tenang-tenang saja Hog Rider-nya masih utuh. Mantap sekali, ya. Tidak berpengaruh untuk Hog Rider level 5 di Town Hall 9 ini. Ada 4 Visa Tower, 2 giant bomb, cukup menggunakan 1 heal spell. Yes, dan mantap jiwa. Keren. Sekeren kopinya. Ya, saya sedang minum kopi, silakan buat kalian yang menikmati, karena ini suasananya masih pagi hari, ya, harus ngopi dulu nih. Mantap, dan 100% nomor 24 meratakan nomor 1. Ya, inilah event pertandingan persahabatan Indonesia versus Malaysia, membawa 50 membernya, semuanya adalah Town Hall 9 Max. Ya. Jadi terserah mereka yang ngatur Supercell. Hanya berbeda apa, ya. Dan kali ini menggunakan 2 golem Hog Rider-nya 16, dan di sini adalah balonnya 8. Kita lihat ini aksi yang keren, patut untuk dicontoh. Bagaimana hasilnya? Coba kita lihat. 2 golem. Yes, jump spell. Red spell. Poison. Ya, untuk menghancurkan CC-nya The Witch. Dan ini jump spell-nya mengarah ke air defense, bukan mengarah ke Visa Tower ataupun ke Archer Queen. Dan Hog Rider sudah dikeluarkan menjadi 4 penjuru, ya. Jadi 4 Hog Rider dibagi 4 4-4. Dan Hog Rider bisa menghancurkan 2 air defense. 2 air defense dihancurkan oleh golem dan Barbarian King dan juga Queen, dan 2 air defense dihancurkan oleh Hog Rider. Dan saatnya mengeluarkan CC-nya adalah Lava Horn. Tepat sekali di situ, ya, dibantu 8 balon dan 1 hard spell untuk meratakan base ini. Tepat, ya, walaupun melawan air sweeper tidak jadi masalah. Dan bisa dilihat situ, Hog Rider terakhir terkena giant bomb di situ, ya. Memang sudah selesai tugasnya Hog Rider. Dan balon, saatnya tugasmu. Keren, good job Hog Rider, dan good job buat finishing balon dan lavanya. Mantap. Keren, dan saatnya bilang amazing. Amazing. Good, 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 good. Mr. CL BLK, cinta lama bersemi kembali, atau apa itu artinya? Terserah kalian. Jadi jangan ungkit-ungkit yang lama-lama deh. Oke.
Mantap. Mantap jiwa, mantap, keren, keren. Kombinasi yang mantap. Dan selanjutnya, kali ini Mr. HLYM, namanya agak susah ini, menggunakan 4 kolom dan juga 20 wizard. Biasanya menggunakan witches, dan kali ini cukup menggunakan wizard dan 4 jump spell. Rupanya untuk mengirit, menghemat dark elixir ya, tidak perlu menggunakan witches yang cukup mahal. Kali ini membawa 20 wizard dan 4 ya, berarti CC-nya ada 5, berarti 5 ya, 5 golem dibagi menjadi seperti ini. Dan 2 jam spell pertama mengarahkan golem-golem tepat sekali. Dan golem bisa masuk, baru-baru king, kemon, dan queen. Mana sih baru-baru king dan queen? Ternyata baru-baru king belum dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Mengarah kemana kau baru-baru king? Rupanya sebelah sini. Ya. Untuk membersihkan area sebelah pinggir. Cece bisa dibunuh ya, karena ini membawa wizard. Cukup banyak sekali wizardnya ya. Ini mengingatkan kepada siapa ya temanku ya, ini attack seperti ini. Siapa ya, lupa namanya. 20 wizard dan golem. Dan tapi ini menggunakan 4 jump spell. Keren. Sangat menginspirasi, dan satu Tesla dihancurkan menggunakan 2 balon. Good job sekali. Keren. Bisa dicontoh. Ya, mantap jiwa. Ini belum tahu ya artinya Frog ini apa, Republic of Gamer atau forum apa ini, kurang tahu. Oke, selanjutnya menggunakan 2 golem di sini. CC-nya adalah golem, satu mau golem, dan satunya adalah lava dan balon. Berarti seperti tadi ya tugasnya ya. Coba kita lihat di sini. Mengeluarkan red spell terlebih dahulu untuk jebol tembok dan memberikan kemarahan pada king dan queen untuk menghancurkan CC, dan jump spell mengarahkan golem, baru-baru king dan queen menuju ke air sweeper. Ya, perhatikan di situ. Hog Rider dikeluarkan, 16 Hog Rider dibagi cukup menjadi 2 penjuru dan untuk menghancurkan 2 air vent. Ya, heal spell untuk Hog Rider, sementara expo mengarah ke golem. Jadi jump spell itu untuk mengarahkan golem bisa masuk ke tengah, dan akhirnya expo mengarah ke golem, dan Hog Rider aman hanya diserang oleh cannon Archer Tower. Dan yes, 3 air defense bisa dihancurkan oleh Hog Rider, dan 1 air defense terakhir hancurkan menggunakan balon. Yes, karena di situ ada Barbarian King yang cukup menyusahkan untuk Hog Rider, dan di situ ada 4 Tesla yang cukup berbahaya. Kejar-kejaran balon dan Hog Rider. Ya, tugas Hog Rider selesai. Dan balon saatnya membersihkan dengan mudah di situ ya, menjatuhkan bom. Oke, Hog Rider mati tidak jadi masalah. Tapi base-nya ini bisa diratakan. Keren, good job buat Mr. Esran menggunakan kombinasi yang sama. Hog Rider, golem, apa ya disebut ya? Golem Hog Lavalon. Seperti itu kah? Silakan komen saja ya, mau dibikin apa ini, kombinasi seperti ini. Dikasih nama apa? Oke, keren. Dan saatnya bilang amazing. Dan selanjutnya Mr. Dying Parani menggunakan kombinasi duet maut PK dan juga Hog Rider. Apakah ini untuk Queen Walk? Karena di sini membawa 4 healer. Dan perhatikan di situ ya, Archer Queen, Barbarian King, CC ada di situ. Dibersihkan kanan kiri, dan saatnya mengeluarkan PK. 3 PK diberi healer dan poison untuk menghentikan CC dan juga kemarahan Archer Queen di situ. Ya, sekali tebas tanpa menggunakan Wall Breaker, tembok hancur, dan yes, tanpa diberi red spell,
karena mendapatkan healer dan baru diberi red spell di situ. Archer Queen dibunuh sekali tebas oleh Barbarian King dan juga PK. Take 3 PK sekali tebas untuk Archer Queen. Ya, jump spell di situ mengarahkan PK dan juga Barbarian King menuju air defense, menuju ke air sweeper. Ya, tepat sekali. Dan Hog Rider sudah dikeluarkan. CC adalah Hog Rider. Jadi berapa tadi ya? 16 ditambah 11 tambah 6 ya. 71 lah ya. Pas sekali itu. Ya, heal spell untuk antara apa itu? Tesla ya. Tesla Kanuang, Kaunang. Tegangan tinggi ya, tiang listrik. Ya, heal spell terakhir sudah dikeluarkan dan di situ bisa dilihat masih ada yang namanya Bomb Tower, Visa Tower dan cukup banyak sekali defense. Tapi di situ Barbarian King Queen belum mengeluarkan ability dan masih ada 3 PK yang masih strong. Strong sekali. Dan jangan lupa untuk membersihkan belakang area yang sudah dikeluarkan Hog Rider menggunakan Wizard ya. Keren sekali, good job sekali. Mantap, ini patut untuk kalian contoh duet antara Hog Rider dan juga PK. PK masih utuh. 3 PK di situ masih utuh. 3 atau berapa itu? 30 ya. Barbarian King Queen belum mengeluarkan ability. Keren, mantap. Dan saatnya bilang amazing. Ya, selanjutnya Mr. Hasin doang menggunakan apa ini? Giant Healer Hog Valkyrie Witch dan Gempa Bumi. Hog Rider hanya diberi 2 heal spell. Bagaimana caranya? Keren ini pasti, keren ini. Mantap. Dan sepertinya menggunakan Queen Walk ataukah menggunakan Giant Healer? Ya. Gempa sudah dikeluarkan di situ di depan Archer Queen, di depan CC. Wow. Giant disebar seperti itu untuk apa? Untuk membersihkan kanan dan kiri menggunakan Wizard ya, biar aman Wizard. Dan ternyata Giant diberi healer. CC-nya adalah healer diberi 4 CC-nya adalah Giant dan diberi 4 healer dan Witches itu dikeluarkan di belakangnya tepat sekali. Witches juga untuk membantu membunuh CC dan mengecohkan defender. Wow. Giant diberi healer, nyawanya sungguh luar biasa lama. Dan seperti ini, agak selingkuh ini healer, berbahaya. Mengarah ke Barbarian King, tapi kembali lagi ke Giant, lagi-lagi ke Giant. Ya, sepertinya sudah tahu ini ya, sifat dari healer ya. Sehingga Giant begitu selingkuh dengan Barbarian King, lagi-lagi kembali dengan yang namanya Giant. Ya, sangat santai di sini mengeluarkan Hog Rider, belum dikeluarkan, menunggu defend-defend atau yang namanya drop kita benar-benar sempurna. Sempurna tugasnya maksudnya di sini dan baru kita keluarkan Hog Rider untuk antisipasi ini. Witches sudah mau mati. Hog Rider dikeluarkan di antara Visa Tower, di situ cukup menggunakan 1 heal spell. Giant Bomb keluar sudah dia, terinjak oleh Valkyrie dan heal spell terakhir di situ. Keren. Queen belum mengeluarkan ability. Giant masih ada, healer masih ada. Keren. Dan saatnya bilang amazing. 1 spell skeleton untuk menghancurkan apa kira-kira ini. Wow, Giant Bomb double giant terakhir. Ya, ternyata untuk menghancurkan Archer Tower. Dan amazing, keren. Buat kalian, silakan ditiru, patut untuk ditiru dan untuk dicontoh pasukan seperti ini dan meratakan base musuh kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Semoga terinspirasi dan jadikan video ini menjadi video favorit kalian. Oke, ditunggu like dan komennya. Like dulu baru nonton ya. Oke, terima kasih dan saatnya bilang bye-bye.